saya bilang tadi walaupun bertahap kan status kan cuma mungkin cuma di gelandang sana up, tapi saya rasa dari sikap Tiara, dari suaranya Tiara, dari semuanya itu sudah saya rasa sudah bisa layak dibilang juara gitu ya. Saya rasa biografi Tiara ya sama-sama juara untuk saya. Jadi bukan orang tuanya yang saingan, bukan saya yang saingan. Kalau orang tuanya yang saingan ya nggak apa-apa. Saya tinggal ngakui hijau aja. Ngakui hijau dari siapa tuh? Ya dari semuanya. Tapi patah hati. Patah hati ternyata udah punya. Oh. Ya waktu sempat lihat di IG dia Tiara pakai jilbab. Ya emang orang pakai jilbab itu saya. Kalau Tiara pakai jilbab, oh ya jadi tipe saya. Kalau nggak pakai jilbab, itu menjadi tipe saya. Manis, halus, saya suka aja kalau dia pakai hijab. Ya emang ada benernya ya. Kalau cepat naik, tidak terlalu cepat turun, itu ada benernya. Cuma saya sih nggak suka sama gimmick ya. Saya cuma demi Allah dari dulu itu nggak pernah main gimmick, nggak pernah main gimmick. Ya, kayak waktu sama Alia itu dulu pun juga pria nyomblang, lagi barame. Ini pun nggak ada settingan, nggak ada gimmick gitu ya. Maksudnya nggak juga yang nyomblang kayak biasa. Tiba-tiba rame, saya nggak nyangka gitu nggak ada settingan. Karena saya ada settingan. Kalau saya kan orang yang pingin industri televisi Indonesia maju. Kalau settingan terus ya nggak maju-maju. Saya gitu. Jadi saya anti settingan. Jadi yang terjadi sekarang ya bukan settingan, semuanya natural. Jadi saya berani sumpah gitu. Dan popularitas ya saya nggak begitu mikirin sih ya. Saya nggak begitu mikirin. Saya rasa cuma bonus. Yang penting kita jadi musisi buat lagu sebanyak mungkin. Ya toh misalkan ada chemistry yang menarik bagi masyarakat, yang misalkan saya sama Tiara chemistry di panggungnya yang membuat masyarakat tertarik insya Allah gitu ya, mungkin nanti ada collab ya, kenapa enggak gitu kan, karena kan memang masyarakat juga suka chemistry gitu. Tapi saya nggak begitu mikirin popularitas ya, mikirin popularitas karena saya rasa nggak nyata dan itu hanya bonus gitu.